Kepulan asap hitam serta kobaran api tampak membakar kapal tanker bernama MT Ketaling yang tengah docking di perusahaan galangan kapal di Karimun, PT MOS, Sabtu, 10/7, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapal yang belakangan disebut milik PT Pertamina yang akan dilakukan perbaikan, repair, ini saat kejadian, dalam posisi sedang naik dok di PT MOS, namun terbakar pada bagian depan sebelah kanan. Api membakar bagian geladak utama kapal, main deck. Berdasarkan keterangan pihak PT MOS, insiden kebakaran kapal tanker MT Ketaling ini dipastikan tidak menelan korban.